lagi dengan saya, si teknisi elektro Tobelo. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah torsion control yang gejalanya mati total. Oke, di sini saya akan kasih supply tegangan 12 volt dan saya akan coba untuk menghidupkan torsion control ini. Oke. Ya, secara fisik biasanya kalau torsion control ini hidup ada LED indikator warna biru yang akan menyala di bagian potensio. Di sini lampunya tidak menyala. Oke. Saya akan memulai membongkar torsion control ini agar saya akan mencari penyebab mati total torsion control ini. Oke, di sini saya sudah siapkan multitester digital. Hal yang terutama saya akan ukur di kabel yang menuju ke torsion control. Di sini tegangannya ada. Oke. Dan kemudian saya akan mengukur di kaki dua elko ini. Oke, biasanya tegangan yang ada di elko ini 12 volt. Oke, di sini hanya terbaca 0, volt. Jadi tidak ada tegangan ke elko ini. Jadi tidak ada supply ke IC, jadi torsion control ini mati. Oke, di sini ada 3 transistor. Oke, di sini biasanya kalau transistor 3 ini rusak, tidak akan main switching trafo yang ada di torsion control ini. Jadi tegangan di bagian sekunder sama sekali tidak ada tegangan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuka 3 transistor ini dan saya akan mengukur transistor yang ada 3 ini. Oke, saya akan membuka dulu. Ketiga transistor ini sudah saya lepas dan saya akan mengukur transistor. Jika kalau ada yang short atau rusak, saya akan mengganti. Jika masih bagus, saya akan memasang kembali. Oke, transistor pertama saya akan ukur, ya, masih bagus. Oke, transistor pertama masih bagus dan transistor yang kedua, oke, juga masih bagus dan transistor yang ketiga,
Okay, masih bagus juga. Okay, ternyata transistor 3 ini tidak ada yang rusak atau short. Jadi saya akan memasang kembali, dan setelah saya memasang kembali dan kemudian saya akan mencari penyebab komponen apa yang bisa menyebabkan tidak ada tegangan ke sekunder. Okay, kali ini saya akan memasang kembali ketiga transistor ini dan saya akan menelusuri gejala-gejala yang berikutnya. Okay. Di sini ternyata yang menyebabkan tone control ini tidak keluar suara atau mati total, ternyata yang tadi saya tunjukkan itu ada jalur yang putus. Penyebab jalur putus ini kemungkinan si pemilik tone ini salah pasang atau kabel positif dibalik ditaruh di ground dan groundnya dibalik dipasang ke positif, jadi penyebabnya seperti ini, jalurnya putus. Okay, di sini saya sudah memasang kembali dan lampu LED indikator menyala. Okay, saya akan mengukur tegangan yang ada di elko. Di sini tegangan yang ada di elko ini elko yang besar-besar. Okay, di sini saya mengukur ada tegangan 12 volt positif dan 12 volt negatif. Okay, di sini tone controlnya sudah hidup dan saya akan mencoba langsung kasih musik. Okay, saya akan mencoba untuk langsung diberi musik. Okay, saya akan memasang kabel jack input dari HP. Okay, di sini ada penunjuk. Di sini inputnya ada empat colokan, sub dan rear dan front. Okay, saya akan memasang kabel langsung masuk ke power mobil. Okay, dan dari power mobil masuk ke tone control di bagian output. Okay, di sini saya akan mencoba satu per satu jack output atau socket output yang ada di tone control. Okay, di socket output dari tone control ini saya menemukan ada jalur yang putus. Oke, jadi di bagian output dari soket tone control ini tidak mengeluarkan suara, jadi saya akan menyolder ulang jalur yang putus. Oke, cara seperti ini yang saya lakukan untuk menyambung jalur yang putus di tone control. Okay, musiknya sudah ada. Penyebab karena jalur yang di bagian ini putus. Okay, saya akan mencoba volume-volume. Iya,
dan oke, saya akan coba. Oke, saya akan coba soket output untuk bus sub. Oke, masih bagus. Keluar nada sub. Teman-teman, semuanya sudah normal. Dari volume kontrol di sini sudah bagus. Soket output input di tone controlnya juga bagus. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya akan makin bersemangat membuat video-video lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih.